AS dan Inggris telah melancarkan serangan ke Yaman pada Kamis 11 Januari. Seusai serangan tersebut, dua pelaut AS dikabarkan hilang secara misterius. Hingga saat ini, keberadaan mereka pun belum ditemukan. Dikutip dari Cencom, dua pelaut Angkatan Laut AS hilang pada 11 Januari malam. Komando Pusat AS melaporkan dua pelautnya hilang seusai AS Inggris melancarkan serangan ke Yaman. Adapun dua pelaut itu hilang saat melakukan operasi di lepas pantai Somalia. Cencom mengklaim hingga saat ini, operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Namun pihak AS belum bisa menemukan kedua pelaut itu. Meski begitu, Cencom berjanji tidak akan merilis informasi lebih lanjut mengenai personel yang hilang. Keputusan itu terjadi untuk menghormati keluarga korban. Sementara hingga saat ini pun belum diketahui apakah Houthi menjadi pelaku di balik hilangnya pelaut AS. Pasalnya musuh Washington pun belum ada yang mengonfirmasi tanggung jawab atas kasus tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.